Hello guys, back again with me, Bella Fauzi, on my YouTube channel. Nah, hari ini jadi Bella mau bikin video atau vlog tentang jualan aku, Bella Baking. Yay! Nah, ini menu yang lagi ada di sini namanya Cheesecake Brownies Oreo Red Velvet. Kenapa namanya itu? Karena seperti yang kalian bisa lihat sendiri ya, ini toppingnya pakai biskuit Oreo yang red velvet, pasti pada tahu dong ya kan. Dan ini memang cheesecake brownies gitu dengan topping Oreo red velvet, makanya namanya itu cheesecake brownies Oreo red velvet gitu. Nah, aku kali ini pengen khusus open PO untuk Natal dan tahun baru ya di penghujung 2022 ini. Wih, nggak kerasa ya, udah mau setahun aja nih kita 2022. Jadi aku pengen bikin special Bella Baking buat teman-teman yang mau open PO Jabodetabek only, bisa langsung aja kepoin Instagramnya @bellafauzibaking gitu ya, ada di Instagram. Sejauh ini masih di IG dulu, kalian bisa DM atau WhatsApp langsung ke nomor yang ada di bio-nya gitu. Oke, nah sekarang aku mau coba kan aku udah bikinin browniesnya, terus kayak aku tuh pengen bikin tester gitu. Aku pengen buat ini sebagai tester untuk aku tawarin ke orang-orang aku serumah aku suruh cobain ini gitu. Nah, sebelumnya aku pengen cobain sendiri nih, jadi kurang lebih aku pengen kasih tahu kalian. Jadi kalau si cheesecake brownies Oreo red velvet ini rasanya seperti apa kurang lebih gitu ya. Aku yang ngomong enak terserah subjektif ya, tapi kalau kalian penggemar coklat dan cheesecake dan kalian juga suka biskuit Oreo, apalagi yang red velvet gitu ya, ini perpaduan yang asik banget. Ini kalau misalnya di bake, kalau misalnya masih anget-anget atau kalau misalnya kalian pengen prefer dari kulkas gitu, browniesnya sama-sama enak, nggak masalah, itu masalah selera, tapi juga rasanya oke banget. Coba baik, mau kamu panasin dulu atau kamu biar diemin sehari yang di fridge gitu ya, di kulkas. I think both are very good gitu. Oke. Okay. Biar aku punya dulu. Enak banget. Kalian biar kalian percaya kalau brownies buatan aku ini enak banget, gimana kalau aku tawarin orang-orang serumah ya, supaya kalian bisa lihat sendiri, meskipun orang-orang satu rumah, tapi ya nggak apa-apa, intinya aku berbagi ya, dan yang ngerasain bukan aku. Jadi biar kalian tahu brownies ini rasanya memang enak ya, kata aja kalian ini di wilayah Jabodetabek, dan bener-bener untuk PO langsung aja ke @bellafauzibaking ya. Udah bener terus lengkapnya. Udah gitu ya, jadi kalau misalnya kalian mau pesen nih brownies yang kayak gini, bisa banget langsung DM atau WhatsApp @bellafauzibaking, Instagramnya tadi aku udah kasih tahu ya. Nah sekarang aku pengen bagi-bagi brownies ini ke orang-orang satu rumah, jadi aku pengen mereka nyobain brownies aku nih seperti apa sih kalau kata mereka, emang beneran enak gak sih, atau emang cuman gue doang yang ngomong gitu kan, jadi biar kalian tahu kalau ini emang beneran enak gitu. Nah, untuk pertama aku pengen kasih ini ke bapak aku ya. Bapak aku nyobain. Bismillah dulu. Angel ke angel. Angel jebur habis. Mantap. Karena kamu anak ayah, anak orang juga enak. Enak. Apa rasa yang ayah ini apa? Apa smooth? Apa ininya apa lembut? Ada keranci-kerancinya. Terus ininya apa? Pas benar gitu. Kayak kayak gitu loh, kolam. Adonannya tuh pas. Pokoknya enak habis lah, enak habis, habis. Ini mohon maaf kita kalau ngomong sambil makan, kalau tidak sopan jangan ditiru. Oke, makasih ya. From 1 to 10 berapa ya? 1 to 10, karena 10 adalah sempurna, 9. Oke, mantap.
bisa lebih maju lagi kakak sekarang. Iya, mantap. Oke, selanjutnya asistennya bapak gua. Ini yang namanya bapak gua kemana-mana nih, Jojo. Ini cheesecake brownies Oreo Red Velvet. Boleh. Ya terlalu kan ada biasanya yang manis. Terlalu manis. Empuk lah enaknya. Enak ya. Oreonya terlalu manis nggak atau gimana gitu? Enak. Enak ya. Nyesel saya mau. Nyesel gendut. Iya, nggak mau berhenti. Nggak apa-apa, potong lagi. Nah, apa kan ini testimoni ya supaya teman-teman tahu kalau satu rumah kalau aku bikin brownies suka aku bagi-bagi dan mereka suka rata-rata. Ini emang enak asli. Sudah pantas ini untuk dijual. Iya, alhamdulillah. Pesannya? Iya, Bella. Makasih Bella. Sama-sama. Nah, ini dia yang selalu bikin video kita semua dan setia ngeditin video kita sekeluarga. Aku pengen ngasih ini ke videographer dan juga editor di keluarga kita, yaitu Fajar Ramdoni. Ayo cobain aja. Tau kan hasil reviewnya, jangan diedit ya. Ntar makan telan dulu baru komennya, jangan kayak gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gurihnya juga ya. Manisnya juga gak terlalu manis. Enak, aku lupa. Mantap. Manisnya gak terlalu manis ya? Nanti mau lihat yang bikinnya. Oh iya dong. Ya diabetes. Enak, yang paling suka dari brownies ini. Pas untuk orang-orang yang udah kayak gitu loh. Kenapa? Mantap. Makasih Fajar. Sudah ada 3 orang di rumah ini yang sudah mencoba brownies Bella dan mereka semua kompakan bilang katanya brownies Bella tuh enak, empuk, rasanya pas. Pokoknya kalian yang sudah kebanyakan gula juga nggak usah takut terlalu manis karena semuanya pas ya Wak ya gitu. Karena kalau misalnya terlalu manis sulit dilupakan gitu ya, ini lagunya slang gitu. Tapi ini jangan khawatir, ini nggak terlalu manis. Pokoknya semuanya insya Allah takarannya pas lah, itu kata mereka yang sudah mencoba, bukan kata saya gitu ya. Jadi seperti itu guys. Ini dia brownies buatan aku, salah satu menu andalan aku di Bella Fauzi Baking, namanya Cheesecake Brownies Oreo Red Velvet. Nah, aku lagi spesial buka open PO ya, edisi Natal dan Tahun Baru. Jadi bagi kalian yang mau kirim-kirim ke teman, keluarga, atau pasangan yang kalian sayangi, sok silakan DM dan juga WhatsApp ke @BellaFauziBaking. Yeay, ditunggu!